Perkenalkan nama saya Hasbullah, nama pemimpin Halil Abdullah Sport dari kelas Bapak Pemimpin kelas 3 tadi. Judul proyek saya membuat aplikasi dalam Amistari Modul berbasis Android. Rumusan masalah dari beberapa bulan di atas dapat merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana membuat aplikasi untuk Amistari Modul di sekolah Amistah. Batasan masalah dalam hal ini penulis hanya membuat aplikasi untuk Amistari Modul saja, serta aplikasi ini hanya berjalan di Android minimal versi 4GB. Kesimpulan dari beberapa ulang di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan aplikasi untuk Amistari Modul, kita dapat mengakses kitab ini melalui handphone yang berbasis Android. Saran, semoga proyek ini bermanfaat bagi semua siswa, tentunya penulis sebagai tambahan ilmu mengenai pembuatan aplikasi. Jika kita klik jilid 1, maka kita ke jilid 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu Bapak Satu Ibu Ma, silakan memberikan saran, kritikan atau pertanyaan. Itu bagus. Keren. Sebenarnya tentang itu sudah sesuai dengan satu. Kalau mau pindah halaman, tinggal geser. Kalau menurut saya lebih baik, yaitu yang lebih bagus untuk Amistari Modul di jasa. Tapi kalau saya itu sebenarnya intisari atau lalu banyak, jangan diberi nama Amistari Modul, langsung intisari dari pokok-pokok hal biasa. Itu semuanya bagus, sehingga nanti tidak perlu izin. Dan kalau seperti itu perlu izin ke sudah begini. Sudah. Pak, hubungan kemarin dari SMK sudah diberikan jawaban. Oh, sudah. Ada yang mau dari
Pak Amir Abdul Qadir. Sudah, tapi tidak lanjutin. Oke, saudara, namanya ini itu Pak Kris. Secara tertulis. Mungkin maksudnya, dia sudah dikirim buku ini. Nanti dikirim Pak Kris, sudah dikirim buku ini. Oh, di revisi di sini. Bagus. Nah, itu dari saya. Tapi lebih baiknya, ya sudah bagus, lebih baiknya nanti kalau itu dibuat karya sendiri, bukan atas nama Alantar itu, sehingga bukan atas nama Tidogi, tapi dibuatkan nanti atas nama Tidogi yang seperti itu. Tapi ada nama Tidoginya yang dibuatkan, ada juga karyanya Pak Tidogi itu seperti apa maksud itu juga bagus untuk yang masukkan lagu yang tidak usah lagi, tapi bagus sudah tampilannya lebih tampilannya di awal itu sudah itu dari saya. Halo Pak Murti, saya menyampaikan di Pak Ustadz tadi di rumah. Jadi sebenarnya penyampaian itu punya karya Ustadz Adi Murti yang mengarang kitab, bukan mengarang, menyarang juga, menyarangi kitab atau maksud itu sebenarnya serupa. Jika siswa yang sekarang ada yang mampu mengerjakan, disiapkan untuk tantangan. Iya pak, yang tadi dijadikan aplikasi. Ya kalau maksud sebenarnya sudah diakui dengan ekstra yang hari ini. Oh gitu. Caranya kan di sana saya buat jadwal di kelompok. Nah. Dan untuk yang mereka ambil itu ada yang bermaksud, ada yang Al-Miftahil Kuluk katanya, pas satunya lagi sudah di mereka. Jadi lanjut nih. Iya, review itu bagus. Sangat bagus. Sudah dikerjakan kemarin. Bahkan filenya saya punya, karena kebetulan editornya saya. Oh, jangan ini apa ya? Iya, karena jadi saya. Sudah biasa nanti sekitar itu nggak usah nanti kayak itu. Iya. Jadi dia sekarang aja di kelas 2. Itu masukkan ya. Ya lanjut ke bapak yang di kelas tiga buru-buru. Selamat malam. Jero temannya. Yang depan, anak muda ini dia. Ya gak apa-apa, kan bebas katanya Pak Pemimpin Gera. Oke, gak sebelum. Nah disitu kan kamu sudah buat aplikasi yang menurut Bapak Toyib itu sudah bagus tampilannya ya kan. Nah, kalau misalkan kamu itu sudah buat aplikasi sebagus itu kan masih ada di PC atau di laptop ya kan? Bagaimana caranya ketika kamu mau letakkan aplikasi tersebut di HP smartphone? Ya, gimana caranya? Dibuat APK. Cara ngumpul itu gimana? Cara ngumpul projectnya itu gimana? Cara supaya jadi APK. Ketika ditaruh di HP tinggal install gitu. Gimana caranya? Kemarin kayaknya sudah diajari. Bukan. Gimana? Build. Coba cari menu build. Ada genre APK. APK yang mana itu benar? Build. Nah, itu yang atas apa yang bawah? Yang atas. Oh, apa langsung? Langsung dicoba. Klik. Katanya yang di atas. Itu yang di atas itu kan klik. Yang ada dua pilihan. Geser. Nah. Geser terus. Bukan itu yang. Nah, itu kan ada dua pilihan. Buin APK terus sama buin bundles ya kan. Nah itu yang mana yang mau pilih? Iya langsung diklik. Terus. Nah itu tunggu. Nah itu ada ketika kalian tekan klik itu ada di bawah buin APK. Nah. Ya.
Di situ ada loket. Klik loket yang di bawah. Ini kan loket kita. Warna biru. Loket di atasnya. Di atasnya. Di sampah. Tahu kan gimana caranya supaya dibuat APK? Nah itu klik setuan. Nah di situ lepas dari APK yang sudah membuat aplikasinya. Tinggal itu di copy, kita taruh di flash disk lalu letakkan di smartphone, ya kan? Ya, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat aplikasi Nasbol, aplikasi pemerintah Hindu. Tentangnya masih belum ada isinya ya? Iya. Jadi tentangnya itu kamu isi nanti dibuat lagi diisi untuk revisinya, yeah. Terus di apa? Semuanya ya, Radika, yang Android, yang Windows, Gusli, juga Spoon. Di sini kan ketika kamu klik aplikasi ya, dia itu tidak sesuai dengan halaman yang kamu buat. Contoh aplikasi Spoon. Ini kan harusnya splash screen namanya yang depan, tapi dia secara umum ketika diklik dia tetap namanya itu ambil tadi hulu atau bagaimana mendir terus. Jadi bagaimana nama yang atas ini, nama yang atas ini harus sesuai dengan halamannya. Mau splash screen nggak usah dikasih yang ini. Kalau yang list menu kamu rubah nama yang atasnya jadi list menu. Terus boleh coba arah aplikasi. Terus sama Rusdi itu kan ada tombol exitnya. Jadi ketika di klik kembali di HP itu maka dia akan keluar notifikasi. Jadi tanpa tombol, tanpa button exit. Jadi ketika di klik kembali di HP maka dia akan ada notifikasi apakah yang Anda ingin keluar, yes atau no. Kalau punya Rusdi sama Bentus kan ada tombolnya. Ketika di klik tombol exit maka dia akan keluar notifikasi. Tapi kalau mereka pun nanti efisiennya itu ketika diklik back di sini maka dia akan tampil notifikasi. Bisa? Ya. Harus bisa. Ya. Nah, ke Alifta. Nah, itu juga harus jual. Di situ kan daftar jidik gitu, atau list menu jidik gitu kan? Ya. Yang Alifta itu juga diubah. Terus coba lagi di satu. Di jilid satu. Nah itu kayaknya coba isek. Itu yang merah-merah, kemudian ke balik lagi coba isek. Nah itu ada merah-merah ya kan? Masih sekiranya. Bagaimana dia nggak kayak gitu? Ya. Berarti pembaruan kayak skin boleh gitu. Kalau perlu skin lagi itu merusak pemandangan sebenarnya. Kita temukan ya, si skenan, walaupun pada kenyataan si skenan gitu. Bagaimana itu kita? Oke? Okay? Dan juga sama yang sejenak dengan pekerjaan kamu itu landscaper lah. Itu landscape lebih baik waktu bisa sambut. Jadi biar ketika landscape biarkan tampilannya tetap petrek kayak gini. Walaupun landscape aku mencintai gitu ya, tapi berlaku terus. Oke, cuma itu dari saya. Perlu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Assalamualaikum.